Saya sekali lagi tekankan hebatnya pimpinan dan jemaah menteri sekarang. Tidak satu laporan setakat ini mengenai kecurangan oleh pimpinan kerajaan perpaduan. Dengar dulu, hebatlah kerajaan perpaduan, hebat. Seandainya apa yang diperkatakan ini betul, lalu kita mengkaji. Sebab kita nak, kalau betul, kita pertahankan kerajaan ini. Okey? Dan apa yang kita lihat? Ya, terbaik. Tidak ada kecurangan. Pada 16 April, SPRM memanggil Siva Kumar untuk siasatan tentang dakwaan rasuah yang melibatkan agensi pengambilan pekerja asing. 18 April, SPRM lanjutkan siasatan. SPRM mahu CCTV rakaman kereta Siva Kumar dan ada bukti kereta atas nama Siva Kumar berada dalam lokasi pemberian rasuah. Ada lagi bukti tentang tidak ada kecurangan. Apa yang berlaku kepada Nik Azmi? Apa cerita pula pasal seorang pegawai yang under agensi TPM kita, Zahid Hamidi, yang juga ada